Bari mang, bismillahirrahmanirrahim. Kita orang ipang matih na orang emang. Orang totong teh apa? Kita lagi ngasih makan dua white lion singa putih yang ada di di Fauna Land Zoo. Ini salah satu kebun binatang dengan keberhasilan tinggi menangkarkan singa putihnya. Yes. Ada berapa populasi singa putih sih, Bang? Kita itu dari dua betina satu jantan bisa menghasilkan per tahun itu 5-7 ekor. 5 per tahun. 5-7 ekor. Yes. Per tahun. Dan itu semua tahun. Di sini masih ditampung. Semua di sini. Oh, dan ada yang sudah kita kirim ke beberapa lembaga konservasi lain. Ini dibagi ya, Bang. Kita bagi. Di barter sama satwa lain, betul. Ini ngomong-ngomong singa putih ini, sebetulnya di habitatnya banyak nggak sih, Bang? Oke, jadi dia pertama kali ditemui di daerah Afrika, namanya Panthera leo krugeri, di area namanya Krugeri. Nah, di alam aslinya di tahun 80-an saat ditemukan itu justru karena dia, wih, ada singa nih, biasanya orang coklat, sekarang ada putih. Nah, jadi akhirnya perburuan besar-besaran sampai akhirnya dia punah di alamnya. Namun karena lembaga konservasi, justru dia banyak dan populasinya stabil ada di lembaga konservasi. Dan disinilah peran lembaga konservasi terbukti. Yes. Memang bisa menyelamatkan beberapa spesies yang punah di alam dan masih ada dan bertahan di lembaga konservasi. Tapi ini kenapa nggak dilepas lagi ke alam, Bang? Itu dia, kemarin itu ada satu organisasinya, Ji, namanya White Lion Trust Fund, kalau nggak salah di Afrika. Itu dia sudah mulai lagi melepaskan di alamnya, tapi benar-benar dijagain, Ji, kayak yang badak itu, Ji. Oh, iya, iya. Iya, dan itu hanya baru sekitar, tahu saya, 3 ekoran. Dan itu benar-benar dijaga banget. Belum bisa yang benar-benar dilepas liarkan. Nah, itu salah satu contoh. Iya. Jadi karena memang dia ini udah berkembang biak di dalam kandang dan terbiasa manusia, ya, Bang, ya? Iya, betul. Akhirnya sifat dan naluri alamnya berkurang. Betul, betul. Dan itu, mereka berhadapan dengan poacher-poacher yang di Afrika, poacher lebih ganas lagi. Pemburu liar. Pemburu liar lebih ganas lagi di sana. Ngelihat putih-putih begini, selesai. Ditembak, Bang. Tembak. Ya ampun. Diambil kulitnya. Ini kalau untuk ukuran size-nya, udah gede banget belum sih? Belum. This is masih remaja tanggung ke arah dewasa. Dia baru 3,5 tahun kurang lebih umurnya. Kita nyebut mereka dewasa tuh biasanya 5 tahun ke atas, 7 tahun tuh baru benar-benar yang badannya makin besar. Main itu apa namanya, rambut-rambut di sekitar wajahnya itu akan makin gomplok seperti si Lion King itu. Oh, ini berarti masih bisa lebih gede lagi? Iya, ini masih remaja tanggung. Ini udah gede loh, Bang. Segini udah gede. Bisa lebih gede lagi. Yeah. Teman-teman kebayang ya. Teman Panji ini ngomongin konservasi. Kebetulan gini, Bang. Kalau LK kan memang lembaga konservasi yang memang programnya adalah untuk kelestarian konservasi ex situ dari satwa-satwa yang memang baik dilindungi maupun tidak dilindungi, ya, Bang, ya. Yes. Dan memang di sini semuanya programnya lebih ke rescue, perawatan, dan kemudian lebih ke pengembangbiakan. Breeding juga. Dan pelepas liaran juga ada kalau misalnya. Pelepas liaran, betul. Overpopulasi dan betul. Memang spesies lokal, ya, Bang, ya. Iya, betul. Kayak gitu. Nah, kebetulan nih, Bang Ferdan, Panji di rumah juga punya program konservasi. Oh, gitu. Tapi khusus untuk king cobra khusus dan ular lokal. Oke. Jadi aku tuh kesadaran, aku tuh karena aku lihat setiap tahunnya itu populasi king cobra di alam itu selalu menyusut. Turun ya? Turun, karena efeknya itu adalah yang pertama adalah kerusakan habitat. Oke. Kemudian diburu, karena king cobra itu dipercaya bisa menjadi obat berbagai penyakit. Oh. Jadi akhirnya banyak pemburu yang mengambil king cobra itu untuk dijual ke Chinese medical kayak gitu, Bang. Okay. Jadi kepercayaannya lebih ke kayak gitu. Lebih ke situ, ya. Lebih ke situ. Jadi kita kan nggak bisa melarang karena posisinya sayangnya di Indonesia king cobra bukanlah termasuk spesies yang dilindungi. Jadi enggak ya? Enggak dilindungi, Bang. Malah dia kadang-kadang beberapa orang nggak hama, ya, benar ya? Anggap hama, dan kalau ketemu king cobra yang masuk kampung gara-gara habitatnya rusak dan gara-gara makanan dibunuh. Nah, makanya aku ini nggak nunggu siapa, nggak gerak dari siapa, nggak disuruh siapa. Aku inisiatif bikin shelter sendiri walaupun sederhana di sana. Itu kita program penyelamatan ular. Wow. Gitu, Bang. Dan kita
selamatkan ular-ular yang kita rescue, yang emang konflik sama masyarakat. Kita simpan di rumah, kita carikan habitat baru, kita rilis. Tapi emang jauh dari habitat. Area manusia dan ada makanannya. Oke. Okay. Nah, belum lama ini aku udah ngelepas king cobra yang ketiga berarti. Yang ketiga. Jadi yang pertama itu king cobra yang udah aku lepas di shelter itu, di program shelter itu yang pernah Garaga. Garaga. Pernah dengar? Iya, iya. Garaga itu, king cobra itu viral banget. Gak tahu kenapa, ya. Padahal itu king cobra rescue-an. Yang kedua itu aku lepas king cobra penuh kutu. Jadi dia datang ke shelter, diantar orang Cianjur, ditangkap dari dapur, dan kemudian diantar ke rumah. Jadi dari Cianjur, dia lihat vlogku di YouTube, dia bawa anterin. Mas, tolong rawatin, tolong lepasin. Itu tuh top. Jadi, ya? Itu gitu. Parasit kutu itu semua, ya, bang. Iya, iya. Aku bersihin kutunya sampai kemudian cacingnya tak angkat, tak bedah, kasih antibiotik, setelah sembuh, setelah gemuk, baru aku rilis. Rilis lagi. Nah, kemarin tuh aku baru rilis lagi. Baru rilis ya, lagi? Oh. Baru rilis lagi. King cobra hitam, betina, satu-satunya di shelter. Mang, periksa lubang-lubang, Mang. Kita cek-cek dulu, Mang. Mana? Oh, ular bener. Berarti kita udah siap rilis ada dua, ya? Iya. Yang pertama ini. Yang kedua yang kecil. Berarti yang kecil mau dirilis hari ini atau ntar sekalian sambil ngecek lokasi buat tempat yang lain? Oh, lokasi nggak cukup sih kayaknya yang ini. Sambil ngecek lah. Oke. Okay. Ini udah siap sih itu? Udah. Ini badan udah bagus. Udah karakter udah oke. Okay. Pilek juga udah enggak. Kemarin kan sempat pilek. Iya. Udah sembuh sih sekarang. Oke, okay, halo, assalamualaikum teman-teman semua, dan hari ini momen banget dimana kita akan kembali melakukan perilisan king cobra yang memang kita rawat di sini, kita rescue, dan king cobra yang akan direscue hari ini adalah king cobra yang tempo hari sempat diantar oleh beberapa masyarakat ke sini dan ditemukan tak jauh dari lokasi shelter. Itu yang kadahar orang cobra. Yang kadahar orang cobra itu. Aduh, ayo saja akhirnya newak, Ra. Apa? Palek. Oh, Palek. 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 Mang, bismillahirrahmanirrahim. Kita orang ipang ngatihna orang, Mang. Orang totong teh apa? Ya, teman-teman, kita periksa. Ini baru dapat banget, ya. Ini king cobra baru dapat, panji juga baru buka, sumpah. Ini kita cek dulu kondisinya gimana. Oke. Okay. Ush. Oke. Okay. Oh, ada videonya ternyata tuh. Video. Pas tangkapnya. Kalian ayo. Naik biji. Naik motor. Nah, king cobra ini ditemukan sedang memangsa seekor cobra berukuran lumayan besar di pesawahan, dan yang menangkapnya adalah seorang bapak tua, ya, kakek. Nah, ketika ditangkap memang kondisinya tidak buruk, ya, maksudnya lumayan sehat dan memang ada darah di mulut waktu itu. Kami menganggap darah itu awalnya adalah darah dari ular ini, dan ternyata itu adalah darah dari kobranya. Hari ini adalah momen atau waktu yang tepat untuk Panji bisa melepaskan kembali king cobra hitam betina ini. Ya, ini adalah satu-satunya king cobra betina yang ada di shelter. Program penangkaran untuk king cobra, karena program penangkaran untuk king cobra itu sangat sulit dilakukan mengingat kandang yang memang harus luas beserta kesiapan yang lebih matang itu harus kita miliki, dan kita belum punya standar untuk menangkarkan king cobra, jadi kita lebih ke rescue aja. Oke, okay? Kalau gitu ini udah kita siapkan, dan sekarang boxnya sudah sekarang tinggal kita. Oke, okay, keluarkan ular ini dari sini. Wish.
Pelepasan untuk king cobra betina ini jaraknya dari sini tidak terlalu jauh. Nah, jadi hutan ini berbeda dengan hutan pelepasan Garaga. Kebetulan Pak Ji menemukan hutan lain bisa dan pas untuk menjadi habitat baru ular ini. Yang pertama adalah jauh dari pemukiman, yang kedua adalah jarangnya orang masuk ke situ untuk berburu atau beraktivitas, dan masih adanya makanan alami mereka yaitu ular lain, dan masih adanya cadangan air yang bisa menunjang kehidupan king cobra ini. Karena ketika ada air, mereka pasti hidup. Ya. Oke, kalau gitu kita langsung berangkat. Kita bergerak ke lokasi. Yuk. Kita udah tiba di area pelepasan. Kalau misalkan kalian bisa lihat, tempat ini didominasi oleh beberapa tumbuhan-tumbuhan liar. Dan kita bisa lihat juga teman-teman, di sini ada bekas unggas yang mencari cacing di sekitaran daun-daun kering ya, Priya? Iya, ini bekas cakar. Jadi bukan ini ya, dia nyari-nyari cacing, kemudian nyari semut, dan nyari rayap nih. Oke, kita lebih ke dalam lagi kalau gitu. Yuk, go. Ada ular lewat barusan di sini nih. Mana larinya ya? Ular koros. Lari ke atasnya cepat tuh, cepat banget deh. Mang, periksa lubang-lubang, Mang. Kita cek-cek dulu, Mang. Mana? Oh, ular bener. Oke, teman-teman, ada satu ekor. Lihat di sini, nih. Nih. Di dalam lubang dia, tuh. Ini anak piton mau lurus aja bodoh, Pri. Berbeda dengan reticulatus piton, Mang. Oh, atau sanca kembang. Biasanya kalau sanca kembang anakan itu, mereka arboreal. Ada di atas pohon. Arboreal. Ya, karena memang mereka adalah ular piton semi areal habitat pohon. Nah, sedangkan kalau si sanca bodoh ini memang terastrial. Ya. Jadi hidupnya memang di bawah. Nah, ini adalah piton molurus SP. Salah satu ular yang dilindungi oleh negara kita, ya, salah satunya dari 4 spesies. Kita lihat ya, nah, kita tarik dari dalam lubangnya. Ya, ini dia. Oke. Okay. Ukurannya sekitar 1 meteran, teman-teman. Dan jenis ular sanca bodoh ini memiliki pola warna yang sangat bagus, yaitu kotak-kotak berwarna coklat dan digradasi putih di pinggiran tubuhnya. Biasanya mereka selain di areal sungai, mereka juga banyak ditemukan di area rawa dan juga beberapa parit kecil yang ada di hutan. Dia kesal, Bri. Dia kesal. Iya. Enggak, coba ke Makapa mah enggak tuh, ke Makapa. Tuh, ke Apri nyerangnya. Oh iya. Ke Makapa mah enggak. Ya kan, Mang ya? Tuh. Ke Makapa mah aman. Tuh. Ke Apri mah gigitnya ke Apri mulu, teman-teman, enggak mau ke Makapa. Ya kan? Teman-teman, ini adalah golongan piton, dan piton itu kan berarti ular yang tidak berbisa dengan gigi aglipa. Jadi mereka tidak memiliki bisa. Nah, mereka memiliki kekuatan lilitan yang sangat kuat untuk melumpuhkan mangsa atau korbannya. Dan ukuran maksimal dari ular sanca bodoh ini atau piton molurus ini, mereka itu biasanya memiliki panjang kira-kira 60-70 cm ketika baru lahir ke dunia, kayak gitu. Dan bisa mencapai panjang di 8 meter. Sama seperti reticulatus, mereka juga akan menggigit dan menyerang seperti ini jika mereka merasa terancam ya, teman-teman. Oke. Walaupun tidak berbisa, tapi gigi ular ini bisa merobek kulit. Ini juga jadi indikator di mana lokasi ini merupakan tempat yang ideal dan cocok untuk saya melepaskan king cobra. Nah, karena di sini populasi ular sebagai makanannya itu terjaga dan terjamin masih ada ya. Mengingat kalau misalkan ada piton-piton berukuran 1 meter di sini, berarti masih ada banyak jenis ular lain yang mungkin bisa kita jumpai. Biasanya habitat kayak gini juga dihuni oleh sanca kembang. Oke, yang ini Panji balikan lagi ke lubang. Biar dia hidup di situ, dan Panji tidak akan memberikan ular barusan langsung ke Bob.
biarin aja ntar biar alam yang mengatur ketika udah pelepasan. Yang penting aspeknya kita lihat ya, sudah ada, terjamin, aman, udah kita rilis biar nantinya prosesnya alam yang ngurus. Jalan lagi yuk. Ini mah rantai makanan semua isinya nih. Cuy, 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 cuy. Baby ready, cuy. Tuh, di atas tuh. Itu lho, Bang. Ada lagi nggak ya? Ntar gue cari lagi. Biasanya ada lagi, nggak satu dia. Spot kayak gini banyak. Wah, ini emang spotnya Sanca di sini, cuy. Yang gede banyak juga, tapi kayaknya nggak di sini, Mang. Ke atas itu tuh. Oke. Ini fix ya, zona ular di mana ada banyak ular yang menghuni areal sekitaran lokasi sungai kecil ini. Jadi lokasinya yang memang rimbun dan adem ya, terus ada air, ini nunjang banget ke kehidupan rantai makanan yang ada di tempat ini, di habitat ini ya. Dimana Panji lihat seekor retik dan menemukan dia di atas pohon itu. Nah, Sanca kembang ini memang kalau kecil sampai umur 2 tahun atau 3 tahun dengan ukuran 3 meteran, mereka memang hidupnya cenderung di atas pohon. Kayak gitu, selain memang untuk berlindung dari predator, mereka juga bisa mudah mendapatkan makanan favoritnya yaitu burung pri. Oke, perjalanan kita masih panjang karena untuk menuju ke lokasi pelepasan yang udah Panji tentukan dengan kapal kemarin tuh sempat survei juga ke sini teman-teman. Kita masih sekitar setengah jam lagi harus menyusuri sampai ke ujung sungai. Nanti kita naik ke atas dan lokasinya di situ. Ada di sekitar areal dekat-dekat hutan bambu. Oke, ini kita rilis lagi aja, Mang. Biar di sini. Ntar ya, jangan langsung rilis. Tar dulu, sabar. Kita akan cek dulu kesehatan untuk yang terakhir kalinya teman-teman sebelum kita lepas king cobra ini ya. Jadi sebelum hati-hati ya, Mang ya. Ini kita benar-benar harus jongkok merunduk buat bisa masuk. Perjuangannya gak gampang. Buat hang. Pinjam hooknya dong buat buka jalur. Mas Bang, sarang laba-laba di atas. Emang. Rapi, 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 rapi. Kenapa, Pi? Pi, rapi di atas, Pi. Pi, di atas, mari, Pi. Lalu kabur, Pi. Banget sih lo sama laba-laba. Laba-laba juga. Belum tentu sama laba-laba dia. Tungguin. Ah, lebay ya. Yuk, naik ke sini kita. Oh, naik. Oh, iya benar. Yuk. Ayo, Mang. Bantuin, Mang. Nah, iya ini udah. Air di bawah. Spot hunting di sini, tempat sembunyinya banyak. Kita akan putuskan untuk melakukan perilisan di sini untuk king cobra hitam betina ini. Ya, lokasi yang ideal. Nanti mungkin next kalau misalkan kita monitoring ya teman-teman, kita akan cek juga ada tidak king cobra jantan yang memang asli penghuni sini. Jika tidak ada, nanti mungkin kita akan jodohkan dengan king cobra jantan lain dan kita akan coba untuk bikin semacam kandang habituasi untuk penyesuaian penjodohannya di sekitar sini. Jadi nanti kandang habituasi itu, Pri, kita bikin kandang dari kawat, dari jeruji yang luas di sekitar sini. Ya, kayak gitu. Nah, nanti jadi kita bikin kandang besar untuk habituasinya. Jadi si jantan kita taruh di situ dulu. Supaya kenal sama betina gitu. Karena si jantan yang lebih proteksi ke areal teritori soalnya. Kalau betina, iya, kebanyakan di alam king cobra itu jantannya itu kadang makan betinanya kalau misalkan nggak berjodoh. Oke, sekarang yang penting kita udah sampai sini dan kita akan rilis dulu yang betinanya di sini karena aku tuh udah punya beberapa spot-spot king cobra dan mereka udah stay di spot itu dalam artinya udah nyaman nggak lari kemana-mana. Kita mulai rilis. Ntar ya, jangan langsung rilis. Tar dulu, sabar. Oke, ini emang kita akan cek dulu kesehatan untuk yang terakhir kalinya teman-teman. Sebelum kita lepas king cobra ini ya. Jadi sebelum Oke. Sabar ya. Sabar.
Uts. Oke. Okay. Uts. Ya udah benar-benar yang agresif banget soalnya mang. Uts. Ini benar-benar galaknya luar biasa sih King Cobra ini, cuman. Nengok dia lihat. Oke, okay, ya, sok orientasi dulu. Orientasi dulu. Ya, sok orientasi dulu. Ya. Dia udah mulai sadar kalau dia ada di hutan sekarang, teman-teman. Lihat. Dia udah mulai tulah, toleh, udah mulai perhatiin area sekitar. Nah, di sinilah kita bisa lihat bahwa King Cobra ini adalah ular yang cerdas, ular yang menganalisa setiap hal yang ada di sekitarnya. Jadi berbeda dengan ular lain yang tidak peduli akan apa yang ada di sekitarnya, kalau King Cobra ini mereka lebih menganalisa dan bisa lebih hebat dalam melihat apapun yang ada di sekitarnya. Kita akan periksa dulu untuk yang terakhir kalinya. Gimana? Ish, enggak. Ya, panjangin aja. Jadi kemarin tuh waktu datang ke shelter ada beberapa luka yang emang belum sembuh. Di kepala, di bagian sini, di atas, dikelihatan putih. Ini bekas luka yang udah kering dan udah sembuh total. Ini tidak pulih warnanya. Karena memang masih harus beberapa kali ganti kulit sampai akhirnya warnanya jadi sama dengan areal sekitar ya. Ini bekas lukanya kelihatan, udah kering, udah sembuh. Kita sembuhkan, kita obatin. Terus di bagian ujung moncongnya sempat ada bekas luka, sama di bagian dekat pelipis mata sini juga nih teman-teman, putih. Nah, gigi juga kita harus cek. Kalau misalkan ada yang patah, kita bawa lagi pulang. Nggak bisa kita paksakan untuk lepas. Karena dia akan sulit untuk berburu nantinya. Nah, ini kita cek. Di sini biasanya ada dua taring bisa yang panjang. Nah, ini yang sebelah kanan. Ada taring bisa sebelah kanan di sini. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Masih utuh taring bisanya. Dan ini kuat ya, tidak tanggal. Nah, next kita lihat tulangan. Kita raba mulai dari sini, mulai dari bagian belakang kepala sampai ke ekor. Oke, kita raba. Kalau ada yang mencurigakan kayak rusuk patah atau parasit, kita juga harus bawa lagi ke shelter untuk diobatin ulang. Badan aman, montok ya, tidak ada kurus di sini, lihat bulat banget. Jadi emang waktu kita tangkap agak kurus ya. Sekarang udah beberapa kali makan di rumah. Sekarang udah siap untuk kita rilis dan ini kita akan lepas sekarang. Oke, yuk. Siap untuk dilepaskan. Dan kita taruh di sini dulu, Mang. Lepas. Oke, ya lepas aja. Satu, dua, salam lestari. Wuhuhu, girang banget dia. Wah, betina yang cantik. Betina yang cantik. Oke, sok silakan. Oke, tugas kita masih belum selesai karena masih banyak king cobra lain yang harus Panji dan tim urus ya di rumah reptil Panji Petualang di shelter. Program ini murni adalah keinginan dan rasa cinta saya untuk kelestarian satu spesies satwa yang harus terjaga kelestarian di alam, yaitu reptilia, khususnya king cobra. Karena mereka adalah predator dari jenis ular tingkat atas yang memang kelestariannya harus dijaga. Makhluk luar biasa yang bisa tumbuh hingga panjang 6 meter dan bisa dibilang salah satu ular yang memiliki wibawa. Jika punah, terbayang anak cucu kita akan menganggap mereka hanya sebuah dongeng dari cerita kita. Makanya, jaga kelestarian setiap hewan liar yang ada di Indonesia, apapun itu. Saya Panji Petualang dan teman-teman dari tim yang peduli kelestarian alam di Indonesia, pamit. Assalamualaikum, salam lestari. Yuk. Dadah. Lewat situ, yuk. Awas, semak-semak. Sana ya, Mang?